كل هذه الأمور على ما فيها من تشويش وعلى ما فيها من شواغل للبال كلها تتضاءل وتصغر وتسهل، ويمكن تجاوزها واستيعابها إذا حي القلب بنور الله. صاحب جلسة ولو 5 دقائق 10 دقائق آخر الليل يواظب عليها، إذا هذا عنده اجتماع بالمسؤول الفلاني وهذا عنده اجتماع بفلان، خليك اجتماع ثابت مع رب العزة، أنت داعي نائب عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. وقتك مع الله الذي تبث فيه ما عندك إليه، فيفيض على قلبك طمأنينة تتبصر بها فيما يحيط بك. Al-Habib Ali beliau mengatakan sebagai penutup daripada ucapan beliau, beliau mengingatkan dari apa yang kita sebutkan ini, semua problem, semua masalah dalam nafsu kita, dalam kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, semua problem kita itu akan menjadi kecil, akan menjadi ringan, akan menjadi apa namanya, menguap semuanya dengan duduk kita yang sesaat bersama Allah Subhanahu wa taala, berduaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ kita curhat kepada Allah. Di situ kita berdua dengan Allah taala sebagaimana kita meluangkan waktu untuk duduk bersama apa namanya, ada orang penting ini, ada orang penting itu, kita meluangkan waktu untuk rapat duduk bersama mereka, tidakkah kita luangkan waktu untuk rapat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan hati kita, hidup dengan cahaya dari Allah taala, itu yang akan membuat sirna daripada problem ini. Wa quwwat irtibat biman anta na'ib anhu fi maidan ad-da'wah. Dan ini memiliki ikatan yang kuat ya, yang mana engkau merupakan mewakili daripada ajaran yang mulia ini di medan dakwah ila Allah. Nasibuk min as-salah alayhi min at-ta'ashshuq li shama'ilihi min silabi min hadiyihi wa akhlaqihi tabutha fi man hawalik mahma kanat khutat syarq aw gharb kullaha tasqut taht aqdam sayyidina Muhammad. Perkuat hubungan kalian dengan Nabi Muhammad, yang mana kalian di medan dakwah mewakili Nabi Muhammad. Ingat, kalian di medan dakwah bukan mewakili yang lain, mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pererat hubungan kalian dengan Nabi Muhammad, makin erat hubungan kalian, problem akan makin kecil dan makin sirna. Sallallahu alaihi wabarak lana wa lakum fi hadha al-jam' wa an yaj'alna mimman istafahum li hadha al-khair an yuwaffir al-hadd min al-ata' wa min al-ridha wa min al-uns wa min al-nazar wa min al-qurb wa min al-mahbubiyya wa min as-silah wa min 'awaid 'aidatiha al-batina wa 'aidatiha adh-dhahira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا